Halo, assalamualaikum. Kita lanjutkan ya pembahasan tentang solid. Kali ini kita masuk ke prinsip keempat, yaitu tentang interface segregation principle. Oke, okay, sebelum kita mulai mungkin uh, kita mulai dari definisi atau arti ya dari kata segregation gitu karena ini mungkin uh, kata bahasa Inggris yang jarang kita dengar ya. Jadi kalau secara bahasa segregation itu artinya pemisahan. Kalau secara definisi uh, interface segregation principle ini uh, menyatakan bahwa client should not be forced to depend on methods that they do not use. Jadi many client specific interface are better than one general purpose interface. Jadi intinya adalah ketika kita mendesain sebuah abstraksi dengan interface maka lebih baik bikin beberapa interface yang spesifik gitu ya. Spesifik itu tidak harus satu ya tapi spesifik itu dalam artian ya satu unit terkecil yang kira-kira masih berhubungan dan berrelasi kuat dibanding kita bikin satu interface yang besar gitu ya. Dimana nanti bisa jadi ada beberapa abstraksi yang sebenarnya tidak dibutuhkan gitu oleh childnya. Oke okay, uh, analoginya seperti ini ya. Jadi di sebelah kiri kita punya uh, dua buah robot gitu ya. Jadi uh, robot uh, definisi pertama robot ini didefinisikan bahwa ya semua robot itu punya ini ya punya apa bisa berputar bisa uh, bisa berputar badannya bisa memutar tangannya dan punya antena gitu ya di sini dia bisa wiggle antena gitu. Jadi antenanya itu bisa katakanlah bisa bergerak-gerak gitu juga. Nah tapi kemudian ada robot yang dalam prakteknya, ada robot yang ternyata dia itu tidak punya antena. Nah, ketika ada robot yang tidak punya antena, sementara definisi di pair-nya itu semua robot punya antena, maka ini nanti akan jadi masalah, gitu. Dan ujung-ujungnya, nanti mungkin uh, seperti yang pernah kita bahas, ya, di episode LSP, jadi akan ada metode-metode yang di-offered dan do-nothing gitu. Jadi di-offered, tapi tidak melakukan apa-apa gitu ya. Uh, Oke, okay. nah di sebelah kanan kita punya uh, pendekatan yang lebih, uh, lebih solid gitu ya, jadi daripada kita definisikan bahwa robot itu atau interface robot itu punya apa bisa spin around bisa rotate arm bisa wiggle antenas maka kita bikin beberapa interface yang lebih spesifik gitu jadi ada interface robot yang bisa spin around ada robot yang bisa rotate arm ada robot yang bisa wiggle antenas nah nanti kelas-kelas uh, turunannya itu atau child kelasnya ya bisa memilih gitu dia mau implement yang mana jadi dia tidak harus implement robot secara apa secara gelondongan, gitu ya ketika dia implement robot dia harus bisa spin around, bisa rotate arm, bisa buka antena tapi dia bisa memilih gitu ketika ya robot ini ternyata dalam praktiknya tidak punya antena ya dia cukup implement yang spin around sama rotate arm gitu. Antenanya tidak perlu diimplement. Kira-kira seperti itu ya definisi uh, atau analogi secara garis besarnya gitu. Jadi cukup implement interface yang dibutuhkan saja. Nah, ini uh, ada ini ya, ada penggambaran yang lain. Gitu. Jadi kalau kita ya mungkin uh, pengguna smartphone uh, pasti tahu ya jadi ada colokan gitu. Uh, ada beberapa kabel yang mungkin spesifik gitu ya. Kabel untuk USB C, ada USB uh, lama USB A, ada yang charger yang bentuknya ini yang masih lama gitu yang masih colokan bulat gitu. Nah, ini uh, istilahnya ini lebih solid gitu ya, lebih sesuai dengan prinsip interface irrigation principle gitu dibanding kita punya satu charger yang Uh, dia bisa banyak hal gitu padahal sebenarnya realitanya mungkin ya kita cuma butuh charger yang type C aja gitu karena yang tipe jadul ya ini sudah kita tidak kita butuhkan lagi gitu jadi di sini kata kuncinya adalah no client should be sorry no client should be forced to depend on methods it doesn't use gitu. jadi jangan paksa chat class ini untuk uh, implement atau ya mengoverride sesuatu yang sebenarnya dia tidak dibutuhkan gitu. jadi lebih baik banyak interface tapi spesifik dibanding satu interface yang uh, ada banyak metode di situ gitu. Ya, ini contoh kode ya, contoh real kodenya. Jadi ini contoh yang salah dulu ya. Jadi katakanlah kita punya interface workable. Jadi workable ini adalah ya uh, abstraksi untuk menggambarkan kegiatan gitu ya atau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh sebuah seorang karyawan gitu. Jadi katakanlah ini sebuah perusahaan IT, workable itu didefinisikan dia bisa code, bisa test gitu. Lalu programmer ini adalah seorang pekerja, maka dia implement workable. Ketika code dia melakukan coding, ketika test dia melakukan ya testing in localhost lalu berikutnya ada class tester dia juga pegawai gitu ya makanya dia implementable tapi tester ini kan tidak melakukan coding ya maka ketika method code maka dia throw exception atau ya tadi itu ya do nothing gitu. sementara ketika test ya dia testing in test server menggunakan browser nah di sini adalah contoh yang tadi itu ya memaksa gitu tester ini kan nggak coding tapi ketika definisi interface workable-nya ini ada code maka ya tester ini mau nggak mau harus mengimplementasikan ya karena dia implementable Nah, tapi karena realitanya tester ini nggak coding ya, dia di sini antara do nothing atau ya throw exception gitu. Ini adalah contoh uh, yang salah gitu ya, contoh pelanggaran interface segregation principle. Oke, okay, ini adalah contoh perbaikannya. Jadi, uh, bukan kita bikin satu interface yang workable, dia ada code sama test, tapi kita bikin, ya kita pisah gitu. Jadi, kita bikin interface codeable itu sendiri, testable itu sendiri itu. Ketika nanti program itu pada prakteknya dia bisa code dan bisa test, ya dia implement dua-duanya codeable dan testable. Sementara tester, karena dia memang tidak bisa code, ya dia cukup implement testable aja gitu. Dan dia cukup mendefinisikan metode test, testing in test server. Nah, di sini uh, sesuai ya definisi ya. Jadi tester cuma implement uh, apa implement interface dan mendefinisikan metode yang memang sesuai dengan kebutuhannya saja. Sementara programmer juga implement interface dan mendefinisikan metode-metode yang memang uh, relevan gitu ya dengan programmer. Oke, seperti itu ya contoh sederhana dari Interface creation principle. Terima kasih.